Ibu kota negara baru, pembentukannya tidak akan lepas dari perkembangan teknologi. Berbagai kemungkinan teknologi bisa saja dimasukkan ke dalamnya. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoava menyatakan, salah satu contohnya adalah pengembangan tempat peluncuran pesawat terbang dengan kecepatan luar biasa. Pengembangan itu menurutnya sudah diminta oleh SpaceX, perusahaan besutan salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk. Dia mengatakan, SpaceX meminta titik peluncuran pesawatnya ada di ibu kota negara baru dan juga Biak. Dengan adanya titik peluncuran SpaceX, dia bilang bakal ada pesawat terbang dengan kecepatan tinggi yang mengudara dari Indonesia ke Amerika Serikat. Waktunya pun singkat, cuma sekitar 1,5 sampai 2 jam. Bila dikembangkan, titik peluncuran SpaceX tadi bisa saja menjadi bandara baru yang bakal menghubungkan ibu kota negara langsung ke berbagai negara, mulai dari Singapura hingga Australia.